Halo sobat, ketemu lagi di sini bareng Bengkel HD tentunya. Di kesempatan video kali ini kita akan memperbaiki Honda Genio 110cc yang dimana bagian gardannya itu remes berlumuran oli ya, sedikit sih, tapi nggak terlalu bocor. Tapi kalau misalkan ini dibiarkan, ini bahaya banget nih sobat. Efeknya bisa merusak komponen-komponen transmisi yang ada di dalam gardan karena kekurangan oli gardan yang terus menerus kurang karena ada kebocoran, sehingga menimbulkan bunyi kasar pada saat roda belakang diputar atau bahkan bisa mengganggu performa mesin sekaligus. Wow, vital banget ya sobat Bengkel HD. Penyebab oli gardan remes atau bocor. Ada tiga penyebab oli gardan bocor atau remes, yaitu bisa diakibatkan karena seal karet yang terletak di puli belakang itu sudah aus ya, karena efek pemakaian seperti itu. Yang kedua, kemungkinan bisa jadi dari seal as roda yang sudah rusak. Itu harus membongkar bagian roda belakang ya. Dan yang ketiga, jika kedua seal ini tidak ada masalah ya, atau penyebab terakhirnya itu bisa jadi dari tutup atau baut oli gardan ya yang rusak atau slack seperti itu ya. Jadi sudah aus sehingga mengakibatkan remesan oli bocor dan akhirnya oli gardan akan berkurang seperti itu. Oke sobat Bengkel HD, sebelum ke proses perbaikannya, kita akan mengganti sealnya seperti apa. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Proses perbaikan gardan rembes oli. Alhamdulillah. Nah ini sudah kita bongkar dan rembesnya ini di daerah sini nih. Nah, di bawah tuas rem ya, kemungkinan besar yang kena adalah seal dari seal yang ke as roda. Ini harus diganti. Kita sudah dapat sealnya, ada dua kode ya, KPB dan K50 ya, itu kode yang bawaannya Honda Genio. Tapi kalau misalkan nggak ada, bisa pakai yang Vario ya, kodenya KVB. Nanti kita kasih lihat. Dan alhamdulillahnya gardannya ini belum cacat sama sekali ya, sambil kita bersihin, karena olinya masih ada sedikit, jadi nggak sampai kering, jadi masih aman. Tapi kalau misalkan ini kita kurang kontrol, bocor, dibiarin, efeknya olinya habis, si transmisinya cacat, udah kasar ya langsung. Nah ini sealnya kita akan ganti. Oke, kita bersihin dulu ya. Oke sobat, nah ini sealnya ya. Nah ini kodenya nih. Ini bawaannya asli untuk Honda Genio dan Beat 2020 K50 tuh. Oke, kita langsung saja ke proses pergantian seal. Nah ini dia sobat Bengkel HD, sealnya ini udah jebol ya kawatnya. Nah ini nih, bisa kita lihat. Udah, kita ganti aja sekalian ya. Nah
untung si seal yang ke CVT-nya ini masih bagus, jadi yang bocor dari seal yang ke as roda belakang ya. Rembesnya seperti ini. Ini kalau dibiarin bahaya ya sobat. Takutnya olinya habis, kering, rontok. Lumayan sih. Oke, kita pasang. Nah sobat, ini udah dipasang. Kita pasang dulu bannya ya, gardannya udah dipasang. Oke, kita langsung aja pasang knalpotnya. Sobat Mikel Ade. Alhamdulillah, sobat Mikel Ade. Nah, ini sudah dipasang. Olinya nggak bocor lagi ya. Tuh, cakep. Ini untuk sealnya harganya murah ya, sekitar 15 ribuan ya, kalau hitungan kasar loh ya, 15 ribuan. Nah ini dia penyebab utamanya ya, seal, baut, gardan, dan seal CVT ya, kecil. Jadi kesimpulannya, dikala mana kita mendapatkan masalah seperti ini, kita harus mengecek satu-satu di bagian part itu ya, seal, baut, oil gardan, dan seal yang ke as roda belakang ya, itu ada kemungkinan sangat besar di daerah situ ya, kalau tidak bloknya pecah gitu kan. Oke sobat Mikel Ade, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel Bengkel HD, klik subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar saya termotivasi untuk membuat tutorial-tutorial atau informasi otomotif bermanfaat lainnya. Oke, saya Aji, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.